Buletin Didik 29 Jun bersama saya Nualifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Amanah Rakyat MARA menambah baik program Woodstock University di bawah penganjuran pelajaran dengan meluaskan pilihan universiti daripada 30 ke 50 universiti terbaik dunia. Program di bawah pinjaman pelajaran MARA itu membabitkan tawaran kepada pelajar cemerlang yang mengikuti pengajian ke peringkat ijazah pertama di universiti terbaik dunia. Seiring peluang itu, MARA turut mengambil inisiatif melanjutkan tempoh permohonan pinjaman pelajaran bagi program berkenaan dari hari ini hingga 8 Julai 2021. Penambahbaikan terbabit dapat memperluaskan pilihan universiti terbaik kepada pelajar dalam memilih bidang yang bersesuaian dan diminati untuk menyambung pengajian. Malah trend dan permintaan yang tinggi terhadap permohonan untuk melanjutkan pengajian ke United Kingdom, Australia, Kanada dan lain-lain yang menyediakan kualiti pendidikan terbaik turut diambil kira. Setakat ini, seramai 3,569 pelajar tajaan MARA sedang mengikuti pengajian luar negara. Tahun ini, sebanyak RM2 bilion diperuntukkan dengan menyasarkan 60,000 pelajar menerima manfaat penajaan di bawah skim pinjaman boleh ubah di universiti dalam dan luar negara. Dalam memastikan tiada penduduk terputus bekalan makanan sepanjang fasa 1 kawalan pergerakan di dalam Pelan Pemulihan Negara PPN, penduduk di Rumah Pangsa 1 Taman Air Biru, Pasir Gudang Johor mengambil inisiatif tersendiri bagi meringankan beban penduduk terjejas. Sinonim dengan nama Gerobok Prihatin, kewujudannya yang baru seminggu juga atas kesepakatan jiran tetangga yang terdiri daripada golongan B40. Ketua WIP Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG, Baharudin Muhammad Taib berkata dengan keadaan ekonomi semasa, penduduk setempat yang terputus bekalan asas boleh mengambilnya tanpa bayaran. Jadi itulah perkara yang amat baik dan kita pun sebenarnya tak bolehlah mengharapkan kerajaan saja kan, sebab kerajaan biasanya kalau PKP itu hanya sekali dan PKP lagi satu sekali untuk dapat bantuan. Jadi kalau kita harapkan kerajaan memang susah. Jadi lebih baiklah mereka berfikir supaya gerobok prihatin diwujudkan dan mereka collect daripada jiran-jiran yang ada. Jadi kat sini pun orangnya bukanlah senang sangat. Tapi dengan ada gerobok prihatin ni, mereka memang suka nak membantu. Tambahnya, gerobok prihatin itu tidak menghadkan kekerapan pengambilan, namun penerima hanya boleh memilih 5 barangan yang benar-benar diperlukan. Bagi ibu tunggal anak 5, Nurul Tompang yang kehilangan kerja sejak 2 bulan lalu mengakui gerobok prihatin itu memberi manfaat bagi individu sepertinya. Oh, saya dah 2 bulan dicutikan kerja lah maksudnya. Sebab keadaan ekonomi sekarang ini pun tak stabil. Kedai makan yang saya kerja tu pun terpaksa mencutikan pekerja kerja dia. Sebab saya 2 bulan jugalah tak bekerja sampai sekarang. Bantuan ni sikit dapatlah membantu saya sebagai ibu tunggal. Membantu jugalah. Sebab saya 5 orang anak. Dari situ juga membantu jugalah keluarga kecil kami lah. Sementara itu, Suryani Omar, 45 tahun berkata kemudahan itu mampu memberi nafas kepada mereka yang kesempitan hidup dan mampu mengeratkan hubungan sesama komuniti setempat. Pada pandangan saya, baguslah. Sebab rata-rata penduduk sini bukannya semua senanglah. Dia orang kerja kontrak, kerja kedai makan, kerja kilang. Jadi kita faham-fahamlah situasi sekarang. Jadi dia sangat-sangat membantulah. Penyumbang-penyumbang tu terdiri daripada kawan-kawan, penduduk-penduduk sekitar, daripada, ada juga daripada kawan Facebook. Bila saya up dekat Facebook, dia tengok saya punya posting kan. Jadi dia akan komen cakap nak berhubung. Lepas tu dia terus kontak, dia tanya bila nak hantar barang apa semualah dia tu hantar. Era digital banyak mengubah lanskap kehidupan manusia termasuk gaya hidup, berbelanja, pendidikan serta pengurusan. Ia menuntut ibu bapa supaya lebih cakna dengan penggunaan peranti pintar oleh anak-anak mereka. Tidak seperti era 80-an dan 90-an, ibu bapa boleh mengawal kegiatan anak-anak melalui media tradisional yang tiada akses lain untuk mendapatkan hiburan yang melalaikan. Tidak dapat dinafikan anak-anak kini memerlukan peranti untuk melakukan kerja sekolah apatah lagi ketika pandemik melalui pelaksanaan PDPR.
kekerapan mereka menghabiskan masa bersama telefon pintar adalah lebih tinggi. Justru menyekat dan menyembunyikan peranti bukanlah jalan terbaik. Tanpa menolak kelebihan yang ada, penggunaannya haruslah diselia dan dikawal. Sebagai contoh, aplikasi Family Link daripada Google ini membantu ibu bapa mengikuti perkembangan serta memantau aktiviti anak-anak ketika menggunakan telefon pintar. Aplikasi ini juga membolehkan ibu bapa menetapkan peraturan asas tertentu untuk ahli keluarga. Ia tersedia secara percuma melalui App Store atau Play Store yang boleh dimuat naik di telefon ibu bapa dan anak-anak. Antara fungsi Family Link ini menyekat akses mana-mana aplikasi yang tidak berfaedah, membuat penetapan tempoh screen time secara harian, mengawal kandungan asas yang bersesuaian dengan umur mereka di YouTube dan mengurus tetapan seperti pencarian selamat di pelayar. Siapa sangka seawal usia 18 tahun sudah memiliki dua buah buku hasil penulisan sendiri. Lebih membanggakan, buku diterbitkan itu turut menjadi rujukan dan digunakan oleh pelajar CJ Pelajaran Malaysia di Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Minatnya dalam penulisan turut mendorong bakat muda itu menghasilkan beberapa lagu ciptaannya sendiri. Nama Muhammad Iqmal Arif Ahmad Basirun cukup dikenali di kalangan warga Maktab Rendah Sains Mara Berseri Perlis. Bukan sahaja kerana pencapaian akademik yang cemerlang, anak bongsu daripada lima beradik ini juga mempamer prestasi yang baik dari aspek kurikulum dan kepimpinan. Malah, sumbangannya dalam penghasilan dua buah buku berjudul Road to Success SPM disifatkan luar biasa. Buku ini dapat menjadi panduan dan motivasi kepada pelajar-pelajar, khususnya calon-calon SPM di sekolahnya untuk mengenal pasti tahap pembelajaran mereka. Berjaya peroleh 9A dalam peperiksaan SPM baru-baru ini, Iqmal merasakan satu tanggungjawab untuk membantu calon lain merancang strategi untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Some students they don't realize how they are doing in their studies actually. Sebab kadang-kadang mereka tak nampak kata mereka lose momentum ataupun mereka sendiri yang gain momentum. So saya sebagai bekas presiden Biro Akademik di MRSM Berseri, terhasilnya buku ini dengan gabungan idea daripada saya sendiri, rakan saya Muhammad Muizuddin bin Amin dan beberapa rakan Biro Akademik saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Afida iaitu guru MRSM Berseri kerana telah memberi pandangan dan semakan dalam menerbitkan buku ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Muafakat MRSM Berseri kerana membiayai kos penerbitan buku ini. Sementara menunggu permohonan biasiswa untuk menyambung pengajian di luar negara dalam bidang sains komputer, Iqmal kini sedang menyiapkan satu lagi ciptaannya. Sebelum ini, Iqmal berjaya menghasilkan dua karyanya berjudul Terima Seadanya dan Bukan Sekadar Mimpi. Bidang reka bentuk industri atau industrial design memerlukan kreativiti dan daya inovasi yang tinggi. Bukan sekadar untuk perhiasan atau hiburan, kebanyakan reka bentuk yang dihasilkan menjadi satu penyelesaian kepada masalah sekaligus memudahkan kehidupan. Jika bertepatan dengan salurannya, idea inovasi yang dihasilkan tentu mampu menjana pendapatan yang lumayan. Bagi pelajar lepasan SPM, STPM, asasi dan matrikulasi, peluang untuk mendalami bidang reka bentuk industri terbuka luas. Menguji keupayaan untuk berfikir dengan kreatif dan kritikal, bidang ini juga melatih tahap kesabaran dan penelitian yang tinggi. Atas saranan dan sokongan ibu bapa, Iskandar Afif Asnan Rashidi mula menceburi bidang reka bentuk industri sebaik tamat SPM 15 tahun lalu. Kini beliau adalah pengasas dan ketua pegawai operasi kepada dua buah syarikat yang berkaitan bidang berkenaan. Saya rasa produk inovasi yang saya keluarkan setiap tahun dapat membantu masyarakat dan juga saya dapat kepuasan di situ. Okey. So banyak industri-industri dekat luar, di luar memerlukan industri designer sebab industri designer ini tergolong dalam kumpulan di mana mereka melakukan research ataupun marketing dan juga lebih kepada penyelesaian masalah untuk mereka sesuatu produk yang dah ada sedia ada ataupun belum ada menggunakan teknologi-teknologi terbaru.
Bermula ketika pandemik tahun lalu, Iskandar melihat masih ramai masyarakat, khususnya golongan kanak-kanak, yang tidak mempraktikkan pemakaian pelitup muka. Dengan teknologi 3D printing, beliau mereka topeng pelitup muka yang menarik dan mempunyai nilai-nilai estetika sendiri. Pelitup muka dengan pelbagai rekaan ini terjual lebih 300 unit sejak diperkenalkan. Kepada ibu bapa di luar sana, boleh support anak anda jika terlihat khusus industri desain ini, boleh support anak-anak anda untuk teruskan career sebagai seorang industri desainer, sebab industri desainer merupakan satu industri yang sangat luas untuk industri yang akan datang, dan juga peluang pekerjaan yang sangat besar sebenarnya, sebab kita memupuk anak-anak kita sebab untuk melahirkan satu teknologi dan juga idea yang kreatif dalam inovasi dan juga menyampaikan idea untuk menghasilkan sesuatu produk yang sangat berguna kepada masyarakat. Buaya tembaga digelar Mamat yang pernah menggemparkan penduduk selepas tersesat masuk ke bekas lombong di Kampung Tepuh Kuala Nerus, Terengganu sejak 4 tahun lalu akhirnya berjaya ditangkap. Buaya jantan seberat lebih 100 kilogram itu ditangkap anggota Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu petang semalam. Pengarah Perhilitan Terengganu, Dr. Abdul Malik Muhammad Yusof berkata pihaknya memasang 3 perangkap Mei lalu selepas dimaklumkan mengenai kehadiran semula reptilia itu. Buaya jantan berusia 8 tahun itu akan dipindahkan ke Paya Indah Wetland, Selangor. Dan kisah Mamat pula tular pada 2016 apabila penduduk setempat sering memberi makanan. Reptilia itu hanya berukuran 1 meter ketika ditemui dan bertindak agresif, menyebabkan ramai yang datang ke kawasan lombong untuk melihatnya dengan lebih dekat. China memulakan operasi stesen jana kuasa hidro terbesar di dunia semalam. Ia disifatkan sebagai pencapaian terbesar ke arah menjadikan Beijing mencapai sasaran neutral karbon meskipun dikecam banyak pihak kerana merosakkan alam sekitar. Stesen tenaga hidro Bahitian yang terletak di Sungai Yangtze memiliki ketinggian kira-kira 250 meter. Dibina dengan kapasiti total 16,000 megawatt, ia bakal berupaya menjana sumber elektrik setiap hari untuk digunakan 500,000 penduduk setahun. China rancak membangunkan kuasa hidro beberapa tahun kebelakangan ini bagi memenuhi keperluan populasi penduduknya yang terbesar di dunia. Presiden Xi Jinping menyasarkan China mencapai neutral carbon menjelang 2060. Bagaimanapun, aktivis alam sekitar menyifatkan empangan yang terletak di sempadan Yunnan dan Sichuan ini mengganggu habitat tanaman dan haiwan termasuk spesies ikan lumba-lumba yang semakin pupus. Pembinaan empangan juga telah mengubah komposisi air selain menyebabkan ratusan ribu penduduk tempatan terpaksa berpindah. Ikan laga sering dijadikan sebagai hiasan di dalam rumah. Selain itu, ada juga yang membela ikan laga sebagai hobi di waktu lapang ataupun untuk menghasilkan pendapatan sampingan. Seekor ikan laga boleh dijual pada harga RM250 sehingga RM400, iaitu grade terbaik, manakala ikan laga pada harga pertengahan pula mencecah sehingga RM100 hingga RM200. Tidak seperti ikan lain, ikan laga mempunyai kemampuan bernafas di dasar dan di atas permukaan air. Ikan laga mempunyai organ yang dipanggil labyrinth yang terletak di belakang kepalanya untuk menyimpan udara. Ikan laga memakan hampir apa sahaja makanan yang diberikan, tetapi sumber protein adalah sesuatu yang perlu dalam diet pemakanannya. Selain pellet beta sebagai makanan utama, cacing tubifex akan membuatkan ikan peliharaan anda ini lebih sihat. Ikan laga kebiasaannya diletakkan di dalam bekas perasingan setiap satunya kerana spesies ini sangat menjual.
menjaga dan mempertahankan wilayahnya. Setelah proses pembiakan, ikan laga jantan akan menghalau ikan laga betina dan bertindak sebagai penjaga kepada telur-telurnya. Ikan laga mampu hidup kira-kira 2 hingga 3 tahun secara purata. Namun, sekiranya mendapat makanan yang berkualiti, air yang bersih dan rawatan yang diperlukan, sekiranya sakit, jangka hayat seekor ikan laga itu boleh menjangkau sehingga 5 tahun. Tewas buat kali kedua pada aksi ketiga kumpulan G bola sepak Liga Juara-Juara Asia ACL menentang kelab Korea Selatan Pohang Steelers semalam menyebabkan wakil negara Johor Darul Takzim JDT tercicir ke tangga ketiga kumpulan dengan kekal mengumpul 3 mata. Tidak boleh tidak, JDT kini perlu bangkit pada baki 3 perlawanan timbal balik selepas ini untuk kembali berpeluang memburu slot ke peringkat seterusnya. Pertembungan JDT menentang Pohang Steelers di Stadium Raja Manggala memang dinanti. Berikutan kedua-dua pasukan membawa bekalan 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Bermula penuh positif, skuad kendalian Benjamin Mora di depan minit ke-17. Hasil percubaan Leandro Velasquez terkena kaki pemain pertahanan lawan dan bola menerjah ke dalam gawang lawan. Bagaimanapun, keceriaan wakil negara itu tidak bertahan lama apabila Pohang Steelers memperoleh 2 sepakan penalti yang disempurnakan Boris Tashi dan juga Kang Shang-Wu untuk mendahului 2-1 separuh masa. Gagal mengekalkan momentum pada babak kedua menyebabkan JDT dihukum dengan 2 lagi gol. Kuang Kipio melebarkan kelebihan Pohang kepada 3-1 8 minit sebelum permainan tamat. Sebelum Pohang sekali lagi dihadiahkan penalti buat kali ketiga yang disudahkan Lim Sang-hyuk bagi keputusan penuh 4-1. Pohang kini berada di belakang pendahulu Nagoya Crampus dengan 6 mata sementara JDT di kedudukan ketiga. Kedua-dua pasukan akan bertemu semula Khamis ini bagi aksi timbal balik di gelanggang sama. Kesayangan bola sepak Copa America, penampilan ke-148 bersama Argentina yang cukup hebat buat pemain sensasi Lionel Messi. 2 jaringannya membantu Argentina menang 4-1 ke atas Bolivia sekaligus kekal di tangga teratas kumpulan A dengan 10 mata. Penampilan ke-148 ini menjadikan Messi pemain yang memiliki caps terbanyak mengatasi Javier Mascherano dan beliau pantas membuat impak apabila mengetuai Argentina menentang pasukan tercorok kumpulan B, Bolivia pada aksi terakhir kumpulan. Umpanan Messi pada minit ke-6 membolehkan Alejandro Gomez menghasilkan gol pertama Argentina. Minit ke-33, Argentina memperoleh penalti dan Messi tampil untuk menyempurnakan sepakan menjadikan kedudukan 2-0. 3 minit sebelum rehat, Messi sekali lagi menggegar dengan gol ketiga dan Bolivia berjaya merapatkan defisit menerusi jaringan Erwin Saavedra minit ke-60. Namun kehebatan Argentina sukar lagi dikekang dengan gol ke-4 daripada Lautaro Martinez. Paparan menara kayu tertinggi di dunia mengakhiri buletin didik malam ini. Blok-blok kayu kapla dengan ketinggian 18 meter ini dihasilkan oleh sekumpulan pengakap di Timur Perancis. Saya Noor Alifah Ghani, salam hormat dan assalamualaikum.